Saat ini kekhawatiran terkait infeksi virus corona masih terus terjadi. Salah satu cara untuk mencegah terinfeksi virus corona adalah dengan meningkatkan daya tahan tubuh atau sistem imun. Melalui Dr. Hanson Bakri, Pemkab Toraja Utara mengajak sejumlah elemen masyarakat untuk mengetahui bagaimana merawat sistem imun dengan cara berolahraga dan memanfaatkan sinar matahari. Toraja Utara yang terkenal dengan berbagai ragam wisata diharapkan dapat menerapkan pola hidup sehat untuk kembali membangkitkan objek wisata yang ada di Kabupaten Toraja Utara. Kalatiku Paimbonan Bupati Toraja Utara yang mengikuti langsung cara bagaimana meningkatkan imun tubuh mengatakan, dengan pelatihan dan pemahaman terhadap bagaimana menjaga imun akan terus ditingkatkan, terutama di Lembang dan juga objek wisata agar masyarakat terhindar dari wabah virus corona. Sementara Dr. Hanson Bakri asal Bandung mengatakan, untuk meningkatkan imun tubuh masyarakat harus paham bagaimana menjaga imun tubuh agar tidak mudah terserang virus. Hanson juga menyampaikan, agar dalam memanfaatkan matahari untuk meningkatkan imun tubuh, berjemur tepat jam 10 pagi dan hanya dilakukan sekitar 10 menit. Ada satu pelatihan yang dibuat oleh Dr. Hanson di sini menggunakan pendekatan teori dari Jerman itu sebagai upaya untuk pertama-tama memperkokoh imun tubuh. Imun tubuh itu adalah salah satu bentuk upaya kita untuk menangkal serangan virus corona itu, memperkuat imun tubuh. Dengan pendekatan rasa gembira, menghadirkan rasa gembira dalam tubuh, kemudian yang baru kesana upayakan agar supaya potensi diri kita itu dihadirkan secara maksimal dan kemudian semuanya itu akan kuat imun tubuh. Nah, sebagai contoh, yang lama masih terus di dalam. Kelanjutan daripada acara ini itu akan naik ke apa tangga. Kalau misalnya mau nambah dorongan atau senyuman, tanpa terasa ada dorongan seperti didorong untuk menuruni tangga, kemudian naik tangga. Nah, itu semua memperlihatkan sebuah contoh konkret daripada hasil-hasil pelatihan ini, di mana nanti itu akan kita manfaatkan kepada para turis kita yang datang ke Toraja Utara. Misalnya, umumnya objek-objek kita di sini berkaitan dengan pendakian gunung apa segala untuk mendapatkan objek wisata itu. Itu pada saat seperti itulah jadi sebelum turis datang, setelah turis datang itu kita beri pelatihan sebentar untuk kemudian mendapatkan kekuatan imun dan bisa menaiki tangga-tangga, bisa menaiki pendakian di objek-objek wisata tersebut. Supaya bisa menjaga imun tubuh itu seperti apa? Jadi prinsipnya imun tubuh itu akan naik kalau misalnya kita punya sel itu bagus, bisa harmoni. Nah, semua latihan ini adalah untuk harmoni. Tapi kita menggunakan suatu sumber daya alam yang tidak ada habisnya, yaitu adalah matahari. Jadi dengan jemur pada jam yang tepat, metode yang tepat, sinar matahari akan membantu kita meningkatkan imun kita. Nah, kita berharap itu yang bisa membantu kita selama pandemi. Nah, kalau untuk berjemur sendiri, waktu yang pas untuk berjemur jam berapa dan berapa lama? Jam 10, Pak, selama 10 menit. Tapi kalau misalnya kesulitan, pokoknya yang penting asal berjemur dengan sikap salam Viva Republik Indonesia, itu yang paling penting.